أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي والإكرام يا ذا الجلال
dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala pilih untuk pagi ini dapatlah sama-sama kita ikuti di dalam Chong Asyifa TV. Sebelum daripada ning lebih kurang seminggu lebih pun kita bererti deh pagi-pagi lagu ning cuti banyak hari. Satunya cuti dengan sebab ponok ni katuk lebih kurang 2-3 hari. Apabila buka tu, kebetulannya caping. Deh, soro pun tak tubik pagi-pagi. Tak sehat. Alhamdulillah hari ni kita boleh mula. Ni pun tak berapa nak comel lagi. Tapi insyaAllah lah. Sekadar kita buat mukadimah untuk pagi ni boleh lah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Dah, siapa duk dengar? Walaupun sebelah pagi ni tak ramai serupa dengan malam. Karena pagi ni kita sibuk. Sibuk dengan anak, sibuk dengan cucu, sibuk dengan kebong, sibuk dengan makan, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan kerja, sibuk dengan tidur pun ada pagi ni. Gitulah pagi-pagi lagu ni mengatuk. Kalau tak ada kerja pun, deh, tidurlah masa ni pun. Lepas makan nasi pagi, nampaknya, apa ni, pagi lagi, tok palo. Kalau ada pergi ke mana, kita bergaduh sipir. Deh, dengan mani, dengan pakaian. Tapi walau bagaimanapun, deh, pelajar kita sini ni, tetap kena mengaji tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi. Kalau ada kita buat live, ada mengajar lagu ni. Karena sini tempat mengaji, sini ni tempat belajar, tempat menuntut tiap ilmu. Kita duduk sini ni kebun dah lah ni. Duduk dalam kebun, kalau tak panah makan, kalau tak panah kutik buah, rugilah orang tu. Dia tak suka dengan orang duduk rumah. Duduk rumah ni bukan tempat dia. Tapi kalau lah panah cari, panah pisah, boleh. Adapun kita sini ni duduk dalam kebun dah ni. Duduk dalam kebunnya, duduk dalam kebun durian, duduk dalam kebun moktel, duduk dalam kebun rokong, duduk dalam kebun macam-macam buah. Habis tu kalau duduk sini tak mahu hui rugi, kita kena panah kutik, panah makan, panah sipir. Sini ni. Karena pian ni orang panggil musim kita ni, umur belah-belah sen ni, ia panggil musim kutik buah. Kalau kita tak pisah kutik buah, malah kutik buah, mari kau tidur, malah masuk kelas. Rugi. Duduk dalam kebun, kalau tak panah kutik buah, orang ni rugi. Baik duduk rumah. Betul tak? Duduk sini, kita kena bubuk. Bubuklah amalan apa kita tak tugas hari ini. Semenjak daripada semalam lagi, dengan siapa malam hari jadual mengaji hari ini, semua tu kita kena usaha lah. We ada tiap-tiap kali mengaji. Semaya 5 waktu sehari semalam kena we hadir berjamaah. Yang kedua mengaji. Mari sini semaya Jumaat dengan mengaji.
menanak, tak ada kena menanak deh. Ada tugas sore aja. Apa tugas apa lagi? Buat lauk nasi. Mama ya buat wei. Kita nanti mengaji ya. Basuh baju tu kena basuh lah. Dari 2 3 hari basuh sekali seminggu tu paling kurang kena basuh baju. Mai tak basuh baju pakai semata ni nyanyo orang mengajar. Mengajar bela-bela katuh hidung bela-bela. Kena buat kebersihan kata. Ya, kebersihan tubuh badan kita, kebersihan keliling pondok ni. Sebab kebersihan ni setengah daripada iman. Separuh iman dah ni. Tapi tu insya-Allah dah, jagalah kebersihan. Walaupun kita orang jantan ni tak serupa dengan orang Tino dah, orang Tino tak apalah sifat dia dah. Panggil sifat orang Tino Allah Taala jadi ni fitrah dia tu kan. Rajin. Sampai tu kena orang Tino ni tugas dia nya duk dalam rumah menanak wituk laki makan nasi, menyapu dalam rumah, lipat toto basuh kain baju, menganung anak duk dalam perut 9 bulan. Lepas pada tu mengasuh anak, ribu anak, basuh berok anak, mani anak, cara anak, sekolah anak, semua tu orang Tino. Kenapa? Karena sifat dia, fitrah dia Allah Taala buat tu jadi masuk dengan khijar apa, maksudnya rumah tangga. Adapun kita orang jantan ni, kita orang jantan ni kena pakai, kena guna menyaku, cok, bajok lah, apa itu tak apa. Dan gaji, paku, buat khijar rumah. Tu khijar orang jantan. Khijar orang Tino ni duduk dalam rumah, cara nasi tu laki, cara anak. Kena tu hebuat ni jadi tak tugas siap dah. Alhamdulillah dah. Kita sama lagi untuk pagi ni ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 7. Kita lalu mari dah. Ni ayat ambil daripada ayat yang pertama hingga sampai ayat yang kena Tuhan dah menyata di dalam surah Baqarah ni. Duk ayat sifat orang muttaqin, duk ayat orang mukmin. Dan mula-mula sekali Tuhan sebut di dalam surah ni doa ya orang mukmin. Lagu mana sifat orang mukmin? Ya ada muttaqin. Nah, sifat muttaqin. Gapo dia setengah daripada orang ada sifat muttaqin, iaitulah dia jaga sembahyang. Dia menginfakkan harta dia. Dia percaya barang-barang gaib. Setengah daripada barang gaib gapo dia? Setengah daripada barang gaib ni iaitulah kita kena berimeh dengan Allah, berimeh dengan malaikat, berimeh dengan hari kiamat. Tu masuk dalam barang ra'i. Habis duk cara orang mukmin. Yang keduanya dua ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ayat yang ke mana ni? Ayat yang kena dengan ayat yang ke-7. Hari ni ayat yang ke-8 dah ni. Dah dua ayat ni tu ada dua ayat. Orang kafir, orang mukmin, orang kafir. Dua ni yang ada sungguh pun. Tapi mari selih kat tengah. So lagi. Ayat yang ke-8 ni tu ada dua ayat. Orang munafikin. Orang munafik. Orang munafik ni, gapo dia? Kita nak kenal orang munafik. Payah sikit nak kenal orang munafik. Dia sendiri dia khabar lah. Tapi orang lain tengok tak terbaik orang munafik ni. Orang munafik ni, supaya kita ni pakaian, supaya kita ibadat, supaya dengan kita comel lebih pada kita lagi. Tapi dalam perut kafir, dalam perut tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan hari kiamat, tak beriman dengan barang gaib. Zahir satu segi, hati satu segi, luar backline, dalam backline. Dua-dua ni ada di orang munafik. Ada pun orang mukmin, hati dengan luar sama aja. Luar kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar semaya, luar ada berak puasa,
baca Quran, sedekah. Patu amal zahir, nampak dengan mata. Orang lain tengok pak yo tu Islam. Hati dia pun beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan barang gaib. Tu orang panggil orang mukmin. Luar dengan dalam sama aja. Luar lagu mana, dalam pun lagu tu lah. Ada pun orang kafir. Orang kafir ni semua berhala. Semua tokong, semua matahari, semua bulan, semua bintang, semua lembu. Semua berlaku selain daripada Tuhan. Hati dia pun lagu tu lah. Lagu mana perbuatan dia, hati pun lagu tu lah. Zahir lagu mana, batin pun lagu tu lah. Jadi orang kafir dengan orang mukmin, deh, luar dengan dalam supaya. Orang mukmin luar beriman, dalam pun beriman. Orang kafir luar dia semua Tuhan, luar dia semua tokong, hati dia pun sama lah. Dia semua tokong juga. Ada pun orang munafik, Pak Babo nak baca untuk pagi ni, lagu mana ni, perangai dia. Kalau lah kita ada perangai lagu ni, maka orang tu, walaupun pakai lagu ni, walaupun mengucap dua kalimah syahadah, walaupun hati dia ni beriman dengan Allah, tapi ingat, perangai lagu ni, dia panggil tanda ataupun alamat orang munafik. Ada sebut dalam hadis tiga perkara. Tengok tiga perkara ni ada gedak di dalam ayat apa-apa nak baca ni. Insya-Allah nah. Kita ambil belah berapa ayat ni. Kalau dah 2 3 ayat dah. Tengoklah tengok masa. Takutnya gerak perut kerana banyak hari dah kita pian ni makan nasi. Insya-Allah apa-apa doa azan ni. Doa azan nanti we habis qiraat ni naik surat besar. Duk katanya hok ngaji atas tu mengaji ki baba nak turun lepas maya subuh tu nak mula selalu dah nak mula kalau boleh panjang sikit siapa ke suggest tengah hok kita ni duk ngaji atas ni baba sore duk lebar sore bo sudah maya isyrak tah tu turun mari boleh setengah je ke baba je dah bawah ni patu kita turun mari bawah ni je setengah je jadi sejak setengah. InsyaAllah nanti we habis kerati ni dulu. Nak baca panjang sikit. Nah, ya kerana lepas subuh ni orang luar lagi. Lepas maya tu duk tunggu-tunggu. Supaya dengan lepas mengorek ni. Duk tunggu-tunggu. Duk cari cong mana ada orang mengajar pagi-pagi ni. Sama taro. Anak duk gaduh dengan. Mengaji sekolah dia sendiri pun duk gaduh dengan. Tubik kerja. Pagi-pagi tu. Ya luar lagi. InsyaAllah dah. Tunggulah nanti we habis kerati. Lah ni duk kerati berapa dah? Ada 3, ada 4, ada 5 dah. Ada berjanji dengan pelajar sini. InsyaAllah we habis alik sini pada katuk ponok terik ni. Dah katuk ponok terik ni. Alik sini lah. Sebelum daripada katuk ponok ni kalau lah kerati ni dan haid surat besar. Baru berjanji nak pergi kelo tu. Dah. Pergi berjalan ada pucuk besar tu. Nanti nanti kita mesyuarat semula. Boleh jadi tahun ni nak dak kejap sikit. Ciara Chiang Mai ke? Oh. Asin ni pada dah. Neh. Pada kok ni ya. Terapi kok panga kok bukit kita tengok masalah kelanye. Suka belah-belah dah. Gilai lah kita tengok apa masalah deh. Kita tengok tempat molek belana. InsyaAllah dah waktu nanti mesyuarat semula. Cuma katuk sebelum pada katuk ni ada 415 orang, 15 orang dah duk bilang tadi 15 orang, bawa molek sebuah kereta kita pergi jalan ko Teluk Sembilan ke mana ke insyaAllah. Oh dah. Gue rajin sikit ngaji. Tengok. tu dia lah nanti we habis. Kiraatin naik surat besar. Kemungkinan terik depan sebulan lebih-lebih lagi. InsyaAllah kita nak mula pagi hari. Ambil di pukul 9 sampai pukul 7.30. Itu dah azal lah. Doa lah. InsyaAllah minta we. Tuhan izin dah. Baik. Kita baca dulu. Boleh dua ayat. Pada tu kita tafsir Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Tengok tu yang kata kena dalam ayat ni. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata ya setengah manusia di dalam ramai-ramai hidup semaya sekali dengan Rasulullah. Makan nasi hidup sekali dengan Rasulullah. Duduk dalam masjid. Semaya baik supaya kita ni. Tapi dalam ramai-ramai yang semaya. Dalam ramai-ramai. Setengah-setengah manusia. Duduk dalam masjid. Duduk semaya berjamaah sekali dengan Rasulullah. Dia kata kena. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Telah beriman kami dengan Allah. Bapak kami beriman dengan Allah. Ya beriman dengan Tuhan. Ya kata dengan hati ke kata dengan mulut. Ini kata dengan mulut. Bukan kata dengan hati. Kata dengan mulut. Sampai itu berkecek. Ini kita nak buat hukumnya tak boleh. Kita nak percaya kata orang ini berkecek betul. Orang ini berkecek pelawak. Orang ini berkecek sungguh. Hak tu tu. Tak leh tak leh tak 100% lagi. Hasib. 50 duduk di mulut, 50 duduk di hati. Baru cukup 100. Barulah masuk dalam orang beriman sungguh. Ni mulut saja amanna billahi wa bil yaumil akhir. Semaya tu dah semaya, dah semaya tu. Ni dah semaya. Ramai-ramai sekali dengan Rasulullah semaya jemaah. Siapa pergi ber, yogi. Sudah semaya, ada berzikir. Supa dengan ramai-ramai. Ini supa kita ni ramai-ramai ni. Bukan juru belakang ni. Ni, bukan boleh belakang mari ni. Bukan kata mari sini hati bersungguh dengan mengaji semua ni. Ada hati pelawak pun ada hati hak sungguh pun ada. Supa dengan ayat ni. Ada setengah dalam ramai-ramai hodok dalam masjid, hodok semaya sekali dengan Rasulullah. Dia kata kena, amanna billah wa bil yaumil akhir. Telah beriman kami dengan Allah. Dia kata, fok kami beriman dengan Allah. Dan hari akhirat kami beriman dengan hari akhirat. Mati, hidup klik semula daripada mahsyar, tepat berhimpung. Semenjak daripada orang awal-awal Allah Ta'ala jadi itulah Adam alaihissalam. Perempuan yang awal-awal sekali Allah Ta'ala jadi itulah Siti Hawa. Terus hengok siapa orang yang paling akhir sekali dekat-dekat nak kemak. Semua pakat berhimpung berada di satu tempat iaitulah Padang Mahsyar. Dia kata kena kami pun berimeh. Orang lain berimeh kami pun berimeh. Orang lain itu maknanya orang berimeh sukuti lah. Ya tafak kami pemberiman amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata dengan mulut bukan kata dengan hati dak. Orang kata dengan hati ni kita tengok kadang-kadang nampak dah. Kadang-kadang lah. Tapi kalau dia tu pandai buat lakon,
Ya panah wak royek kita tengok tak nampak, tapi kalaulah dia tu tak panah mai lak kon ke, kita tengok tu becek. Yo ni nak mengaji ke, yo ni nak mengaruk ni. Yo ni mari nak curi ke, yo ni mari nak. Ha, ya ada. Ya kadang-kadang tu baik di air muka ni. Mulut kecek hiyok kau lain, mata hiyok kau ni. Aceh. Ya tu baik lain nampak tu. Kecek nampak baik lain tu, nampak mata ya tu baik lain tu. Nampak mulut ya hiyok. Gitu nampak. Aceh cedera. Ha, tu kecek bahau, kecek apa. Dah, kadang-kadangnya kita boleh tengok di upah parah dia tu. Ha, buat apa sini? Pakai duduk sini. Ha, minta ke ustaz tah nu. Nak tubik masuk jamai. Nah. Buat apa tah ke sini? Masuk jamai. Masuk jamai ke berok situ ke nah. Jamai duduk dak nu. Situ bukan tempat berok, tempat duduk. Ha, apa tu? Bahang tu. Kecek bahang. Atas nu royak kata masuk jamai turun bawah. Ni dak kecek di kolah tu. Ya, ha tu panggil sifat orang munafik lah tu kecek bahang. Betul tak? Ha ni masuk dalam ayat ni lah ni. Walaupun kita ni orang mukmin, dalam perut kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi pe perangai tu ada ni. Supaya dengan hak ni ni. Kecek lagu lain, hati lagu lain. Mulut royak kata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah. Ha, beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari kebangkitan. Daripada masyar, tempat hisap, titik sirak, syurga dengan aku, dia beriman belakang dia royak ni. Mulut kata lagu ni, kita nak percaya tak boleh lagi ni. Bahangnya kecek lagu ni. Gitu. Ha, tengok lagi. Wa ma hum bimu'minin. Tiada juga mereka itu. Ha, setengah-setengah mereka kata lagu tu sana. Beriman, tak ada beriman sekali. Ha ni Tuhan royak dalam Quran hati dia tu tak beriman sekali. Tuhannya tahu muka dalam perut dia. Sama-sama Islam ni kalau dia kecek lagu ni ni. Nah kita hukum kata dia ni Islam. Dia semaya ke apa kita nak hukum? Mazlan, Islam tak? Islam. Mana tanah kata dia Islam? Semaya dia sat ni. Mana tanah kata dia Islam? Mengucap dua kalimah syahadah. Mana tanah kata dia Islam? Nampak dia puasa. Ah, kita hukum tengok luar. Ada pun dalam hati wa hisabuhum 'ala Allah, waktu kita kiranglah Tuhan. Apa Tuhan nak hukum atas orang ini? Maka orang ini Tuhan sebut di dalam Quran sendiri kata kena. Hodo kata lagu tu wa ma hum bimumin, yang sebenarnya dan tiada juga mereka itu beriman. Tak ada beriman sekali. Ini Tuhan buka sendiri rahsia ni. Orang lain nak buka tak boleh, tapi Tuhan boleh royak. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tahu bagai dalil kita ni. Tuhan tengok luar, tengok dalil supaya nasbah Tuhan. Adapun kita ni tengok luar tak apalah, kita nampak tengok, tapi dalil tu kita nak hukum tak boleh. Adapun Allah Ta'ala dalil luar sama je. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Ah, sebab tu saya kata kena ia tilik di dalam hati kamu. Ini datang pada hadis Nabi SAW. Dalam hati tu saya tilik. Situlah tempat tu saya buat kiranya. Walaupun mulut dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi dalam perut dia tak beriman dengan Allah. Tuhan nak hukum hak luar ke Tuhan nak hukum hak dalam ni? Marazi. Tuhan dia hukum hak dalam lah. Hati dia tak beriman dengan Allah. Sini tepat. Apa ni? Tepat tu yang kira ni. Ada pun luar. Luar ni kita kira. Nampak dia semaya. Nampak dia mengucap dua kalimah syahadah. Orang ni hukumnya Islam. Pak apa nak kata? Kalulah dia tu mati. Kena cara supaya dengan orang Islam. Ni. Walaupun dalam perut dia ni kafir sekalipun. Hak tu kita tak seru buat kira lah. Sebab Allah Ta'ala kira dah orang ni. Ada pun kita nak kira lagu mana. Kalaulah orang ni mati, kena cara supaya dengan orang Islam cara. Lagu mana? Kena mani, kena kapek, kena semayek, kena tanah di kubur orang Islam. Sebab kita kira zahir.
So ni mulut dia kecek lagu lain, hati dia tu bad lain. Ni orang munafik ni. Lepas tu teracik ramai-ramai lah. Deh, ibu-ibu ayah-ayah, cuba teracik tengok, pejam mata sebetak aku ni, ada tak perangai lagu ni? Kecek lagu lain, hati baik lain. Kalau ada, ya. Deh, walaupun kita ni orang mukmin, tapi perangai orang munafik ada ni. Supaya dengar, hadis, kalau Nabi raya, tiga perkara haikah. Besok dengar tak tiga perkara kalau Nabi sebut. Ayatul munafiqin, tanda-tanda bagi orang munafik ada tiga perkara haika. Hadis ni kita biasa dengarlah ni. Ngaji tarika dulu cikgu dok royak. Ada hadis ni. Kalau mengaji sekolah pun adalah hadis ni. Tiga perkara tanda-tanda orang munafik. Yang pertama siapa boleh royak? Kecek. Kecek bahang. Nawai langlo. Lagu mana rupa nawai langlo? Depan orang sembah. Deh. Depan orang kecek manis. Beh pada saka lagi. Tapi di belakang tu. Di belakang tak serupa dengan kecek depan orang sana. Tu orang panggil nawai langlo. Kalau kita kenal kata orang ni ada perangai lagu ni. Babo jambi ni. Tak ada orang nak bersaing dengan orang ni. Tu dak. Dalam saingan orang tu, kena make gu dia tu. Lagu mana make gu, kekoh tangih orang. Ke make gu ni, buat saing dalam. Kalau buku duit jangan harap. Kalau buku pakai ye, tak leh kelipalah, tak dia sungguhlah selipar banyak gu dah make. Bukan make selipar tu dak, pakai selipar we tak kata. Orang ni jangan bersaing. Betul dak? Orang ni nak tupai tak leh ni, dia piye aku senai je mari tupai aku, dia piye aku susah nak minta tolong dia tak leh tu. Orang ni jangan buat gapak. Tak ada pihak nak bersaing dengan orang ni. So, yang kedua, gapot Nabi sebut dalam hadis. Silap janji. Silap janji ni pun masuk dalam tanda-tanda bagi munafik juga ni. Suruh mari hari senat teh hari ma'at. Ha, tu silap janji tu. Yalah tak? Buka bila pak mari selalu. Tu orang panggil. Betul dengar janji tidak laku hari semua. Dah 2 3 hari 4 hari. Tak cukup 40 kita duduk 40 hari aja sini. Dua, yang ketiganya kena amanah. Lagu mana kena amanah? Orang serah barang ke dia, makan ke dia. Buat sepeng barang hak dia tu eh. Dia kawin kirim barang kat Western eh. Kawin nak klik 2 3 hari, ada capeng kat rumah. Nak tolong berakit sepupu menikah. Bukan apa tak sikit lagi aku nak menikah dia tu. Dia pula mari berakit aku ni. Aku nak klik berakit tolong dia dulu. Kalau ni kita berakit ikut sepupu. Boleh. Ni. Klik lagi. Kering lah. Sain-sain. Dia mau tolong tengok Toto kat awal katik weh. Apa? Tinggal 2-3 hari. Mari pak tu bahawa hengik kita Toto. Orang suruh tengok lipat taruh molek apa buat lapik tidur kecil tak tutup. Kecil saja tak apa lagi berok pada dosa lagi. Pampers pun tak pakai. Basuh pun tak tahu guling situ. Tua mari pak siapa berok ni weh kucing tai ni ni. Oh cah pak tai nah. Dah acing bah bau lagu ni kucing ni. Sai gapak. Sai gapak ngiu siapa cek tai cek acing. Nah gak tak leh sai gapak tai gak dah. Tu dia kena amanah orang ni masuk dalam alamat atau tanda-tanda bagi orang munafik. Nah, tiga perkara. Sambung dia lagi. Dah habis ayat ni tak apa. Dah deh buat mukadimah hari ni. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Menipu mereka itu akan Allah. Duk tipu tu heh. Duk tipu tu heh. Sifat lagu ni ni orang panggil duk menipu dengan Allah, duk tipu Tuhan. Payah kenal ke tak Tuhan? Ya tak ada kenal dulu lagi dah Tuhan. Dia tak ada berasa apa kata dia tipu Tuhan. Lagu ni ni menipu mereka itu orang munafik akan Allah dan sekalian orang mukmin duk tipu orang mukmin. Ni Tuhan buka rahsia hekan ni. Muka cak lagu tu mu tipu tu. Muka cak lagu tu tak betul dengan hatimu tu. Membekacak lagu tu mempelawak.
Ni Tuhan buka dalam ayat ni ni. Tuhan royak ke Nabi lah ni. Dah, Nabi baca, "Hei, pok kita dalam ramai-ramai ada ni orang munafik ni." Orang munafik hidup dalam tu dalam ramai-ramai tu, kan dia berasa tu. Ha. Gini Nabi tahu ni ha. Pas Nabi dia kacak tak bahau, dia kacak gapo-gapo, itu adalah wahyu daripada Allah. Dah, Tuhan royak ke dia sabik dia boleh tahu. Hengok sahabat, tengok sahabat tu minta ya Rasulullah. Nah, aku nak bunuh. Orang munafik. Nabi kata kena, tak usah bunuhlah. Tak usah bunuh, biar-biar lagi. Alak lagi dulu. Harap-harapnya anak dia ataupun cucu dia ni beriman dengan Allah. Walaupun pak dia tak beriman dengan Tuhan. Ning ni orang kata tomoknya Rasulullah. Nah. Nakwi hamba, nakwi umat dia ni beriman dengan Allah. Walaupun hari ni pak dia tak beriman dengan Allah, tapi anak dia boleh jadi beriman dengan Allah. Tapi tu ada orang munafik ni kan, pak mati anak tu beriman dengan Allah. Karena zaman tu tu orang panggil duk capur lagi antara kafir dengan Islam. Harap-harapnya hari ni belalah dia tak beriman dengan Allah, tapi tapi satu hari harap-harapnya dia tu beriman dengan Allah ni, supaya kita ramai-ramai ni. Belalah hari ni takjuh lagi. Belalah hari ni ni kita kata orang ni nak sahaya tak leh. Orang ni nak harap tak leh. Orang ni kena amanah orang berkacak bahang. Tapi doa lah insyaAllah mudah-mudahan. Dengan sebab kita duduk dengan baca Quran, duduk dengan semaya Jumaat. Dan satu hari Allah Ta'ala akan balik atas hati kita nak beri kita ni. Abjuruh. Tu mek hatta nak mengaji sini tak ada gol lain nak bagi kita berjuruh lah tu. Nak bagi kita jadi molek, nak bagi kita ni jadi baik. Hak rumah lagu mana? Mari sini kita tukar perangai. Ni dalam ramai-ramai ni klik rumah ni baik lain pun ada ni. Hak tak berjuruh pun ada klik ke mari jurus sini. Ada juga lagu tu pas klik rumah tak berjuruh. Ada panha tu. Dah, kadang-kadang panha rumah tu lagi. Kadang-kadang panha sini. Tu kita pakak-pakak buka tengok deh. Masalah rumah gapo bapa pun nak tahu. Masalah sining orang rumah pun nak tahu. Kita pakak-pakak mesyuarat tengok. Baik, yukhadi'un Allah wallazina amanu, menipu mereka itu akan Allah dan sekalian orang mukmin. Tu tipu Tuhan, menipu orang mukmin. Sai-sai dia tu ya tipu be. Ya tipu be. Tipu ba pu marozi. Kalau tak menipu nak duk tak leh. Sebab Nabi kata kena dah. Sebab Nabi kata dah, kalau tak mengucap dua kalimah syahadah, kalau tak semayek, maka orang ni dihukum bunuh. Bunuh orang ni. Patut nak selamat daripada bunuh, kena mengucap dua kalimah syahadah. Nabi kata gini, siapa tak semaya, siapa tak tak mengucap dua kalimah syahadah, siapa tak keluar zakat, dihukum bunuh. Pok dia selalu dah. Berapa ratus orang? 300 orang lebih ni orang munafik ni. 300 orang lebih pakat kata gini, aku pun beriman, aku pun beriman, aku pun semaya, seperti kamu juga. Aku pun beriman dengan Allah, aku pun beriman dengan Rasul, aku pun beriman dengan hari kiamat. Tubik lagu tubik tu tubik dengan tak khabar. Tubik bukan tubik dengan hati sungguh tak. Tubik dengan nak selamat daripada Nabi dan sahabat hak lagi tu bunuh dia. Nak selamat dengan hak tu ya. Timur munafik ni kalau orang kafir dia degil lalu dah aku tak mau beriman. Lagu tu mudah kira. Menjangan saya dengan orang tu. Orang kafir tu mudah. Supaya kedai kita pergi makan nasi ke. Ya tulis Allah Muhammad ku sebelah atas ni banyak. Pada ku jalan ku naruh tu pun ada tu tipu kita tu. Kalau ku sebelah bakok ku sebelah ku atas ni lagi kita boleh tengok. Ya tulis Allah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekolah lagu mana kedai ni. Kedai orang Islam ke kedai orang kafir? Kedai orang Islam. Kau nama Allah Muhammad ada tu. Tulis Bismillah lagi. Halal. 100% tulis itu. Tapi setara mana keyakinan kita? Setara mana Firhan? Tu deh. Boleh jadi kedai ni bukan orang Islam ni banyak di hari ni duk tipu orang Islam.
Dan rupa luar tu nampak supaya dengan Islam lah kedah tu, tapi hak sebenar tu kedah tu bukan orang Islam. Banyak duk tipu di hari ni dah. Ha ni sebab ayat ni duk tipu, duk tipu. Tipu nak cari makan. Kalau tak tipu tak boleh duit. Ya nak tipu barulah boleh duit. Ha tu, boleh duit dengan sebab menipu banyak di hari ni. Neh, timel kelo pun tak betul pun ada. Makan kelo. Itu kan menipu ke. Orang beli duk sebelah sana tu. Orang jual sebelah ni. Mata kelo duk tengah tu. Ambil uang kayu, timel kelo. Tak betul dengan orang sebelah sana tu. Balik orang beli tengok, hal lebih dah pakcik ni dan tak apa hal lebih pun. Aku dah sedekah kamu. Apa? Balik iya tu tak cukup lagi mata kelo. Ambil uang 15 kelo. Timel tengok, lah lebih sikit ni. Entah apa ha, sedekah ha. Apa? Oleh iya tu. Tak cukup lagi sekali pun ha. Ada orang menego lagu tu cari makan apa? Sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali ambil yang pagi sampai gelap. Banyak kilo dia makan. Kau kaya dengan hak tu yang nak boleh tak berkat tu. Nah. Mana lagi? Lagu mana menipu mereka itu akan Allah dan sekalian orang mukmin dengan muzahir menyalahi barang yang dalam hati, tak supo dengan hati daripada kufur. Hati dia ni kufur supaya melepas hukum dunia ni, lepas daripada bunuh nak bunuh. Karena hukum dunia ni kalau orang ni tak mengucap dua kalimat syahadah, tak semaya, Nabi perintah suruh bunuh orang ni ni. Patut nak lepas daripada hukum dunia, terpaksa kena mengucap dua kalimat syahadah. Orang panggil ngucap dengan paksa gitu je, kena bangkap. Eh dak? Dak. Ya kita kena buat gapo-gapo ni buat dengan hati sungguh. Baru dia mengharap kita deh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tiada menipu mereka itu melainkan akan diri mereka itu. Dok tipu sendiri ya. Dia berasa kata dia tipu Allah, dia berasa kata dia tipu orang lain, sebenarnya dok tipu dia sendiri. Duk tipu dia sendiri tu. Asri dah. Ingat molek. Duk tipu dia sendiri tu. Dia tak khabar. Tak khabar. Wa ma yash. Mana ni? Wa ma yash aurun. Dan dia sedar mereka itu. Tak sedar, tak khabar. Ya orang ni, dia tak khabar apa dah. Kalau kita mengepek, kalau kita royak, kalau kita murih pun kadang-kadang. Dia panggil perangai dia tu. Kan? Kita nak beki payah tu. Dia berasa kata dia tipu ke? Sebenarnya dia tipu dia sendiri tu. Ni ada tak perangai lagu ni? Mak tu Tamizi tak ada dah. Tak ada dah, jangan we ada perangai lagu ni dah. Panggil cerdik complong. Dia berasa kata dia cerdik, sebenarnya bodoh. Orang ni ni. Makan diri sendiri ni, orang lagu ni dia tak khabar ni. Kalau kita boleh royak, kita royak. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihat dia dah. Orang ni ni orang panggil dia tak khabar ni. Duk belomo dengan seluk tapi tak mengaku kata dia ni cemar. Duk dalam parit tapi tak mengaku kata dia ni duk dalam parit. Orang nak tolong cakap dia tu. Weh, dia mau buat gapo dalam parit tu. Mari-mari naik ke atas ni. Loh, cemarnya. Mai pen rai, mai pen rai. Buat mai pen rai lagi. Ni. Ni perangai lagu ni dah. Jangan buat ada dalam ramai-ramai. Kita mari sini, kita nak bagi perangai ni. Sebab mari sini bukan juru belakang ni, babos sendiri pun bukan juru. Cuma kita pakat-pakat beki, pakat insaf diri, cek diri masing-masing. Aku masuk dak di dalam gulungan ni ni. Dan kita mengaji dah, jangan kita masuk di dalam gulungan ni. Doa dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Minta lagi Tuhan ni, menjauhlah aku daripada sifat orang munafik. Itu dialah untuk pagi ni. Tak ada kenapanya dah. Kita buat mukadimah. Mukadimah pun. Nampaknya. Apa minit dah ni? 44 minit. Dua ayat. Itu dialah dah, insyaAllah. Pagi esok. Kalau tak berduk kira tu. Pagi esok ni nak panggil sang sore. Ustaz Irfan. Dah, dia ni salah sore tugas juga. Dalam cok kita ni. Abang nak jemput lah seminggu sekali. Kalau boleh, nak panggil dia mari pekerja. Nasihat, ganti babo seminggu sekali. Sehari tak apa dah.
Hai sok dah kalau dia tak capai tak ada uzur kok nak lain. Insya-Allah kalau tak leh mari, kita hubung ayah lepas pada ni. Maka untuk sekadar ni saja, kalau ada salah silap harap maaf. Insya-Allah lepas pada ni kita nak sambung ayat. Apa ni fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimu bima kanu yakdzibun. Wallahu a'lam. Satu lima. Wow.